Kalau ditanya tadi, apakah pertemuan-pertemuan seperti ini sebagai sinyal bahwa Demokrat akan atau sudah menetapkan secara paten posisinya? Begini, saya pertama ya berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan lain sebagainya berpasangan dengan siapapun, ya. Termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo begitu. Saya menghormati seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan. Bagi saya demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan-gagasan semacam itu. Dan saya sendiri bisa selalu merasionalisasi apapun yang disimulasikan oleh para entitas politik hari ini. Nah, sama kami juga terus membangun komunikasi dengan siapapun, dengan partai-partai politik manapun, bertemu dengan para tokoh, bertemu dengan pimpinan-pimpinan yang kami anggap juga bagus kalau selalu terbuka ruang komunikasi. Politik Indonesia memang harus cair. Kita bukan politik pembelahan sebetulnya. Bukan hanya ada dua partai utama seperti layaknya Amerika Serikat. Itu saja mereka selalu membuka komunikasi antara Republicans dengan Demokrat di Amerika misalnya. Nah, kita ini multi-party system. Jadi harus terus membangun komunikasi dengan cair, fleksibel. Tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan juga prinsip-prinsip dalam berkomunikasi politik. Itulah mengapa selain tentunya menyampaikan apresiasi tadi, kami juga terus memantapkan rancang bangun dari koalisi perubahan ini.